Halo guys, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini kita mau ke perjalanan ke Gunung Telomoyo guys. Gubar bersama bolo-bolo Wakih Pol. Nanti ada dari utamanya itu tim kok tim apa namanya Om Handball. Wah itu mesti ngewer-ngewer kita nih guys. Ini perjalanan ke Telomoyo sekitar 50 kilo. Ini saya dari Jangli. Perjalanannya nanti sekarang kita menuju ke Gombel, tikumnya ke Mas Moko Gombel. Sampai di tempat tikum guys. Ini tikum nanti di sini sekitar 5.30, tapi ini masih nunggu teman-teman. Mas Moko Gombel. Halo guys, wah ini. Ada Kiki sembala piwah raketo tapi Mas Ozi, Aseko. Mau ke Telomoyo nyutur dulu kayak Mas Wedo ya, Wedo sembala. Tek, kotuk, kotuk, kotuk. Tawarnya satu. Dipenuhin sama beli satu lagi untuk cadangan. Wah sih. Di kantong. Kita masuk Indomaret. Indomaret. Iya, sudah ada persiapan 3 juta. Biar kenyang. Apa Pak? BBM. Nanjaknya biar biar gril kok, Pak. Biar kebulnya ireng. Kebul ireng. Mas Rido sembalap. Yang gitu gue aja kebak. Dua. Tiga. Tekan dulu. Maaf. Bebing mau. Bebing. Nah. Topengnya guys. Ya. Ini ngomong enggak tega mau ya. Ya usah lagi. Ini harus dodol. Yo. Tapi topengnya kok nih. Ngomong enggak tega mau ya guys. Nih gue kan harus dodol. Oh no. Nggak dodol. Kayak ini waduh style-nya ano, Korean style opa-opa Korean style. Nah ini loh Mas Eko ini dulu MTB diratun sama mas ini, Mas Kosi ini gitu sama ngangkat sepeda ini yang Rido sembalap ini, jadi ini sekarang punya itu. Ini mah ngeratuni bola-bola ini. Ya jadi ini sudah mulai ke Wirogomonya, mau ke Dusun Jambon. Tanjakan ke sampai ke Gunung Telomoyo sekitar 14,8 kilo dengan gradien maksimal katanya Om Handball 26 ya Om, paling tinggi 26 grade, gradenya 26. Cor-coran yang mau ketemu jalan yang dari Betasa. Nah itu kita ke gunung itu dulu, ke gunung itu terus pindah ke gunung satunya satunya lagi dan ke Telomoyo, jadi melewati 4 gunung. Gradien rata-rata 15-20. Itu yang bilang Garminnya, tapi Garmin. Garmin nih. Kita hanya moco Garmin, itu. Nah itu, gunung yang di Wirogomo. Bukit pertama ini kita nanti nganan. Belum, masih jauh. Itu gunungnya di Pager Gedok. Kok Pager Gedok, Wirogomo. Engkau lewat gunung. Itu main ball dari depan. Sekarang ada Mas Fauzi, Kiki, Mas Eko. Nah ini bentar lagi ke kanan. Namanya Dusun Jambon, nanti ada di
pelangnya di Dusun Jambon. Nah ini kita belok kanan. Ya, sudah ada petunjuknya ke Wirogomo, Dusun Jambon. Rito Sembalap. Mantap mas. Tanjakan pertama, kondisi masih komplit. Masih komplit. Masih komplit. Ah, depan lebih tinggi dari tadi ya. Yuk. Baru 2,5 kilo dari Indomaret tadi. Pintu masuk Desa Wirogomo. Om Hendol, wah. Rido yang dia mau hilang. Jadi harap di video malah hilang Rido. Kewer guys. Tinggal aku sendirian. Ya Allah. Ditinggal guys. Duh hilang. Kewer. Aku semenggai-menggai dan mengerikan. Edian. Aduh. Kewer. Tertinggal. Aku sendirian di belakang, guys. Aduh. Ini belum ada 5 kilo sampai ke puncak Telomoyo. Halo, guys. Kembali lagi ketemu saudara Goeser dari Salatiga ini. Dari Mas Awas. Dari Mas Wahyu. Wahyu. Dari Salatiga. Salatiga. Dua orang, tak? Dua orang. Mas. Satunya siapa tadinya? Satu, Mas Gati. Mas Gati. Mas Gati dari Salatiga. Dari Koi Grupe, Kabupaten. Ya, saya gabungnya ke Semarang, Mas. Semarang. Ambarawa. Ambarawa. Gokat. Gokat. Ya, Gokat. Kumpulnya di mana? Ya. Kumpulnya di mana kumpulnya? Ambarawa di tank itu. Nah, ini kurang sekitar 2 kilo lagi di pintu loket, pintu masuk pagar gedok. Gue sangat sadu sekali ini, hawanya kan sejuk, banyak pegunungan. Oh. Pegunungan kan sejuk ya toh. Mas Gadi di mana tadi belum? Nanti pas tanjakan tuh ya. Nah. Tinggal lagi guys, ya Allah, kele-kele aku nengkinnya dewean hutan nek kelingan film Wurong Trun dipanah sekomburi dipangan geli aku dewean nih. Kita sendirian lagi guys. Akhirnya sampai di puncak. Ambiar. Salah kumpulan. Aku mau ngeliat. Lu korak sing nom-nom lan. Sampai pancet lah. Oh ya. Tiki. Ambiar. Telas kepus lu. Iya. PPC. Kebukti nak duwe nandak penting terus kontane nyatane cepet malah. Lah aku ya terus ra-ra-ra. Lha ada sing gremet ta petah. Aku ra-ra-ra blas padha. Waktunya foto ya Mas tapi. Aku mau nguyah tapi mandi kok nguyah. Wah mendung. Berkabut. Oke, pelaku utama nih.
pelaku utama ambiar mergo ngoyak iki. Sorry aku ora ngenteni ning kono guys, aku ning dhuwur langsung. Iki baunya enggak tahu. Iya ya. Aku langsung ngenteni dhuwur ora ketok-ketok. Aku mikire penasaran sak wate mbok tekan dhuwur jawab. Keri gua ngarep pokoke mlaku. Wah, kita sepeda ini keren ayo. Pitung kilo. Kita kini ngongkon 6 iki. 6 kiloan. Ini miliknya Bapak Indro. Dia barewer. 6 kilo lumayan. Pokoknya warpe. Yo bari itu utang guys. Iklan dulu sebentar. Ya, mari. Jangan diinjak.
Foto berapa ini? Foto HP aku mati soalnya. Kayak ini kalau ini kalau itu turunan terpanjang. Oke. Terus itu. Kita tadi itu dari sana guys. Iya. Sampai sini. Lurus kelak sampai sini guys. Jet. Yang lain di atas. Wow. Yang lain lagi melihat sesuatu. Foto berak, rasa. Panas, kira dulu sepedanya kasihan. Mantap. Dari sana guys. Tapi panas tuh, keren sih. Kalau gua rongan kita tinggal lurus. Kalau ini kita muter dulu. Bebas. Semangat. Lurah pening ya. Ya, lurah pening. Ecing gondoknya sekarang musim panas. Pak. Dikit-dikit mantap juga. Apa ini? Satu siapa ya? Pak yang terus yang kemarin ya. Ayo, let's go. Pelakune utama iki kisane. Masa gunung sampeyan gedine? Iki lho. Kukuk, kukuk, kukuk. Tunggai. Mabur. Mabur. Ya lho. Mabur. Iyalah. Sampai Semarang. Plengkok Semarang. 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 Oh, tak.